Viral, gegara tak diizinkan kredit motor karena uang DP kurang, seorang pria ngamuk hancurkan semua motor di showroom. Media sosial ramai dengan video detik-detik yang menarasikan seorang pria tiba-tiba mengamuk usai tak dibolehi ambil kredit motor diunggah Instagram @medsoszone, Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Pada unggahan terlihat perekam video menyorot seorang pria yang terpantau memegang kayu panjang. Sang pria kemudian menghantamkan balok kayu yang dibawanya ke sejumlah sepeda motor yang dipajang. Pria itu mengamuk disebutkan karena tak bisa kredit motor usai uang DP yang dibawanya kurang. Terlihat beberapa motor yang dipajang mendapat kerusakan di bagian bodi depannya. Sementara sang perekam hanya bisa diam melihat sang pria di depannya menghancurkan satu persatu motor. Usai ditelusuri, unggahan itu pertama kali dibagikan akun TikTok @hermain.aganta1, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Namun hingga berita ini dimuat belum tahu waktu dan lokasi kejadian pada video viral tersebut. Akan tetapi, warganet ramai mengomentari video 32 detik ini.